Bupati, rencananya kan Pak Bupati akan berkunjung ke Natumika, melihat masyarakat desa Natumika. Apa kira-kira tujuan kita di sana, Bupati? Ya, kita ingin mendengarkan keluhan masyarakat itu, kendati pun sebenarnya kami sudah bertemu, pada saat itu kita sudah ketemu dengan kepala desa. Dan waktu kejadian itu, saya yang langsung telepon TPL supaya mundur. Jadi, waktu itu memang mereka mundur, berhasil. Tapi sekarang kita mau mendengarkan apa keluhan masyarakat supaya kita juga bisa menghubungkan dengan TPL. Yang terbaik adalah diselesaikan di atas meja, bukan dengan cara di lapangan seperti kemarin itu timbul konflik, timbul clash. Kita nggak mau begitu. Kita ajak bicara di atas meja. Nah, masyarakat kan ada yang kena luka, Pak Bupati. Apa komentar tersendiri kepada pihak TPL? Ya, kita sayangkan hal ini terjadi, ya. Tapi kalau sekarang kan siapa yang benar, siapa yang salah, memang kita tidak bisa menentukan itu. Nah, yang kita inginkan semua orang, semua kita mari mencari jalan damai, ya. Damai yang terbaik, ya. Kalau orang Batak, yang orang Batak bilang, geleng bulung di jior, gelengan bulung di bane-bane. Denggando marhata tigor aledu mengganan mardameda. Inilah yang kita minta, supaya kedamaian yang kita cari bersama-sama TPL dan masyarakat. Nah, perhatian khusus kita untuk perda tanah ulayat, Pak Bupati, karena selama, kalau tidak salah, mereka mengatakan sudah pernah ada dibuat tim verifikasi ke sana, tapi tidak ada berjalan apa-apa, dan itu yang mereka sesalkan dari pihak Pemkab. Bukan tidak berjalan apa-apa, saya kira mereka juga, kita waktu sebelum kami ya, itu sudah dibuat tim verifikasi. Tim verifikasi, tapi kan mereka ini diarahkan juga supaya kita lakukan prosesnya dengan TORA. Tapi masyarakat tidak mau dengan TORA. Nah, jadi ini kan persoalan. Bagaimana, apa yang kita lakukan kalau bukan dengan TORA? Jadi maunya itu seperti yang mereka inginkan. Nah, inilah yang harus semuanya itu mengikuti prosedur dengan cara yang hukum yang ada, kan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langkahin itu. Itu yang saya pahami, ini yang kita dekatkan nanti kepada mereka, sampaikan, ayo ikut program TORA. Ya, nggak ada masalah itu, kita ajukan dulu, gitu kan, nanti dilepas dari kehutanan, bisa mereka dapat sertifikat. Jadi upaya yang akan dilakukan selanjutnya dengan masyarakat setempat, dengan pihak perusahaan, seperti apa, Pak? Iya, sekali lagi yang kita bilang tadi, kita cari jalan damai. Kami perhatikan kemarin memang pihak kepolisian memihak kepada TPL orang itu, Pak, dari Polres.